Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Saudara, penyelidikan panjang Satreskrim Polresta Bengkulu terhadap pencurian uang nasabah salah satu bank di Kota Bengkulu sebesar 545 juta rupiah akhirnya membuahkan hasil. Tim unit T-Feeder bersama tim Macan Gading di backup Opsnal Polrestabes Palembang berhasil mengamankan dua pelaku. Kapolresta Bengkulu AKBP Andi Dedi menyebutkan, dalam melancarkan aksinya, pelaku mengirimkan transfer digital lewat pesan notifikasi. Dari pesan tersebut, pelaku yang mengaku sebagai pihak bank terus membimbing korban ke beberapa tahapan hingga masuklah kode OTP yang selanjutnya diketahui oleh pelaku. Saat kode OTP sudah diketahui, dalam hitungan menit, kedua pelaku langsung menguras isi tabungan korban lewat transfer sebanyak 6 kali dengan nominal keseluruhannya sebesar 545 juta rupiah. Kejadian ini terbongkar saat korban mendapatkan notifikasi pemberitahuan masuk ke handphone. Saat itulah korban baru menyadari jika uang dalam rekeningnya sudah raib. Tim unit TPTR bersama dengan Resmob Macan Gading Satreskrim Polresta Bengkulu di backup Opsnal Polrestabes Palembang berhasil mengamankan kedua pelaku berinisial FE dan DE di daerah Palembang. Untuk mengungkap jaringan para pelaku yang merupakan komplotan, saat ini unit TPTR Polresta Bengkulu terus mendalami dengan melakukan pemeriksaan terhadap kedua pelaku. Dan kita menangani kasus penipuan modus menggunakan transfer digital ya. Jadi seolah-olah korban ini atas nama si IN itu diminimi sama pelaku atas nama DE dan VE yang kebetulan kita sudah ungkap, kita sudah dalami orang-orang ini berada di daerah luar Provinsi Bengkulu, tepatnya di daerah Palembang, Kota Bengkulu. Nah itu mereka memberikan informasi atau notifikasi seakan-akan ini adalah pemberitahuan dari bank ternama. Kedua pelaku yang sudah diamankan akan dikenakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang transfer dana dan penipuan melalui media elektronik dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 5 miliar rupiah. Abdi Wijaya Pranata, TVRI Bengkulu melaporkan.